Ayo dikit lagi, ayo Bu, dikit lagi. Iya. Aduh, ibu lama banget sih ngelahirinnya. Kak, kakakku daripada ngomong terus, ini kakak tuh doain ibu, semoga ngelahirinnya lancar. Dinda, kamu harus sabar. Ibu kamu itu sekarang lagi berjuang antara hidup dan mati ngelahirin adik kamu. Harus sabar ya. Ya sayang, doain. Masya Allah. Om sampai lupa menghubungi ayah kalian. Pak Hadi, ada apa ya? Halo Pak Hadi. Henry. Ya Pak. Begini Pak Henry, saya mau kasih tahu kalau istri Bapak sekarang lagi proses persalinan dan sekarang di rumah sakit Pak. Istri saya melahirkan Pak. Halo. Bapak saya. Diam. Halo. Halo. Bakar uangnya. Siapa kalian? Ah, lu tahu siapa saya? Hah? Siapa kalian? Saya enggak perlu tahu. Kaku sih. Aku tiba mati ya. Tapi sepertinya tadi ada. Ada apa, Nom? Ayah ngomong apa? Ayahmu tadi belum sempat ngomong apa-apa. Tapi tiba-tiba handphonenya mati, ya, mungkin lowbat kali. Udah kamu tenang aja lah. Sebentar lagi ayah kamu juga kemari kok. Tadi Om sudah bilang sama dia kalau ibu kamu itu di dalam rumah sakit ini, ya. Iya Om. Jangan ambil saya, Ariel. Jangan. Lepaskan dia. Jangan. Selamat dan sehat. Anaknya perempuan, cantik seperti mamanya. Tolong dibersihkan dulu ya. Adik cantik ya. Tapi Bu, ibu udah ngasih nama belum ke adik? Adik kamu namanya Camilla, artinya kesempurnaan, karena kehadirannya telah menyempurnakan kebahagiaan keluarga kita. Ayah kamu yang mau nama itu kalau bayinya lahir perempuan. Halo Camilla, ini Abang Rio. Abang Rio janji dah, Abang Rio bakal nemenin kamu dan jagain kamu selamanya. Dinda, kamu gak mau cuma adik kamu juga? Gak. Bu, kapan sih keluarnya dari sini? Dinda tuh capek tau bolak-balik terus tiap hari kesini.
selamat ya. Bayinya cantik sekali. Terima kasih, Pak. Tadi saya juga udah telepon Pak Henry. Ya, mudah-mudahan dia segera kemari sebentar lagi, Bu. Selamat malam. Dengan Ibu Rina? Iya, betul saya. Saya mengabarkan bahwa suami Ibu yang namanya Pak Hendri meninggal di minimarket karena melawan saat perampokan. Permisi, Bu. Sabar ya, Bu Rina harus mengikhlaskan Pak Henry pergi, biar dilapangkan jalannya. Ayah, ayah. Rio, kamu harus kuat. Sekarang kamu adalah kepala keluarga menggantikan ayah kamu ya. Kamu yang sabar ya, nak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kita telah mengantarkan jenazah Pak Henry ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kita memang sayang sama Pak Henry, tapi Allah lebih sayang sama Pak Henry. Maka dari itu, Bapak Henry dipanggil duluan oleh Allah. Mari kita sama-sama berdoa supaya Pak Henry dilapangkan dalam kuburnya, diampunin segala dosanya. Al-Fatihah. Bu Rina, saya tahu ini berat, tapi Bu Rina harus sabar biar anak-anak bisa tegar. Iya, Pak Ustaz. Kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rina, ada yang bisa kami bantu lagi, Bu? Terima kasih, Pak. Bu, selama ini Bapak sama Ibu sudah banyak membantu. Maaf kalau kita udah ngerepotin ya, Pak. Bu. Bu Rina, jangan bilang begitu. Kita kan tetangga. Udah seharusnya kita saling tolong-menolong. Sekarang Ibu Rina mau kemana? Saya, Dinda dan Rio mau ke rumah sakit untuk menjemput Kamila, Bu. Sebenarnya saya belum diizinin untuk keluar. Tapi saya takut biaya rumah sakitnya mahal. Siang
saya harus kehilangan suaminya. Pak Hendri juga belum sempat lihat bayinya. Astagfirullahaladzim, Pak. Rangga, Bu. Semua biaya melahirkan saya, Mbak. Sebentar ya, Bu. Saya cek dulu biayanya. Maaf, Ibu. Ini total biayanya semua sebesar 5 juta rupiah. Cuma punya 300.000, Mbak. Tapi saya janji, Mbak, saya akan melunasin. Sekarang saya boleh bawa anak saya kan, Mbak? Maaf, Bu. Kalau Ibu belum bisa melunasi semua biaya rumah sakit, pihak rumah sakit belum bisa mengizinkan Ibu membawa anak Ibu. Tapi, Mbak, kan udah nggak punya uang lagi. Tolong, Mbak. Saya nggak mau ninggalin anak saya di sini, Mbak. Iya, Mbak. Ibu saya kan juga nggak mungkin terus-terusan di sini. Udah deh, izinin aja deh saya pulang. Maaf ya, Bu, adek. Ini sudah menjadi kebijakan rumah sakit. Sebaiknya uang 300.000 ini Ibu bawa pulang dulu. Nanti kalau sudah ada uang 5 juta, Ibu kembali lagi. Bu, udah deh. Mending kita balik dulu aja. Kamila taruh sini aja dulu. Nanti Ibu cari pinjaman. Kalau udah dapat, Ibu baru ngambil Kamilanya. Lagian kan juga Ibu nggak mungkin terus-terusan di sini. Aku juga capek bolak-balik terus, istirahat. Pak Hadi. Iya, saya. Iya, Dok. Gimana, Dok? Menurut pemeriksaan, ginjal kanan Rangga kini berfungsi tinggal 5% saja. 5%. Itu apa artinya, Dok? Kita harus segera mencari donor ginjal untuk Rangga, Pak. Kalau tidak. Ya sudah. Kini Rangga akan saya bawa ke ruang ICU dulu untuk menjalani cuci darah. Saya permisi dulu. Om, Tante, kalau saya bisa bantu cari yang buat donorin ginjal ke Rangga, apa Om sama Tante mau bayar? Maksud kamu, kamu tahu siapa yang siap mendonorkan ginjalnya? Ibu saya. Ibu kamu? Kakak tuh ngomong apaan sih? Enak aja pengen donorin ginjalnya ibu. Shh, jadi kamu tuh diem aja. Pokoknya Rio kagak setuju. Ayo ikut Rio. Pernah minta ibu untuk donorin ginjalnya berapapun bayarannya. Biar Rio cari duit sendiri, Kak. Soalnya Rio cuma satu-satunya anak laki-laki. Jadi, Rio pengen ganti tugasnya bapak untuk melindungi keluarga kita. Kecil sosok ngomong kayak gitu.
sabar ya nak. Ibu akan cari uang supaya kamu bisa pulang ke rumah. Sekarang bapak nggak ada, jadi ini udah seharusnya Rio menjaga ibu, Kak Dinda, sama adik Kamila. Ya udah bu, kalau gitu sekarang Rio pamit dulu ya. Assalamualaikum. Rio tunggu bu. Udah, biarin aja kalau Rio mau cari duit dengan laki-laki. Tapi kan dia masih kecil, ibu gak tega kalau dia harus kerja. Bu, Dinda tahu gimana caranya biar kita bisa dapetin uang buat bayar rumah sakit. Bagaimana caranya? Gimana kalau ibu jual aja ginjal ibu? Pasti orang yang lagi membutuhkan ginjal mau bayar berapa aja deh, Bu. Kamu nyuruh ibu untuk jual ginjal? Ya, terserah ibu sih. Lagian ibu mau minjem uang sama siapa lagi coba? Utang kita itu udah numpuk, Bu, di mana-mana. Emang ibu gak malu apa ngutang terus? Lagian juga mau bayarnya pakai apa, Bu? Ayah kan udah gak ada. Ini tuh satu-satunya jalan, Bu. Lagian kan ibu masih punya satu ginjal. Masih bisa berfungsi. Ya, hitung-hitung. Ibu itu amal sama orang yang membutuhkan ginjal. Thank you.
Ibu Rina serius mau mendonorkan ginjalnya? Iya, Pak. Bu. Kami lagi butuh uang. Gue harus bisa meyakinin mereka. Kalau enggak, gue gak jadi dapat duit. Ini juga demi keselamatannya Rangga, yang kondisinya lagi gawat, Om Tante. Jadi, Om sama Tante harus segera membuat keputusan. Om, lagi pula kan, selama ini Om sama Tante udah baik banget sama keluarga kami. Jadi, inilah saatnya keluarga kami membalas kebaikannya Om sama Tante. Iya kan, Bu? Sebenarnya saya keberatan kalau Ibu Rina menjadi pendonornya. Karena ini bisa membahayakan kesehatan Ibu sendiri. Tapi kami gak punya pilihan lain. Ya, saya terima tawaran Ibu. Tapi Ibu Rina harus dites dulu. Apakah ginjal Ibu cocok dengan anak saya Rangga, Bu? Alhamdulillah, hasil tes Bu Rina cocok dengan Rangga. Dan hari ini juga Rangga harus segera dioperasi. Alhamdulillah, berarti anak kita bisa sembuh ya, Pak. Baik, dan saya akan mempersiapkan Rangga untuk menjalani operasi pencangkokan ginjal. Ya, baik. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu. Baik, dok. Anak kita bisa sembuh. Permisi Om, Tante Rina. Gini, kan ginjalnya ibu saya sudah cocok untuk Rangga. Jadi sekarang saya bisa dong terima bayarannya. Tapi sekarang saya masih belum bisa kasih uangnya, Linda. Saya harus nunggu operasinya Rangga. Nanti kalau operasinya sudah selesai, saya akan ambilkan uangnya dan itu akan saya kasih kamu. Oh, gitu ya, Om. Ya jadi kalau gitu Dinda tunggu sampai selesai operasi aja. Yeah. Aduh, ternyata nyari kerja tuh susah ya. Dari kemarin Rio belum dapat kerja juga. Kamu ngapain di sini? Sana, sana. Pak, saya boleh nggak kerja di sini jadi kuli? Mau bekerja? Di sini nggak ada nerima anak-anak bekerja. Sana, sana, sana. Pak, izinin saya kerja di sini, Pak. Ah, lepasin. Pak, Pak, izinin saya kerja di sini, boleh saya, Pak? Pak, izinin saya. Ah, apa-apa ini nih? Lepasin. Pak. Saya mohon, Pak. Saya butuh uang untuk nebus adik saya yang baru lahir di rumah sakit. Pak, saya bisa kerja abis pulang sekolah biar bisa ngumpulin duit untuk ibu saya. Terserah, Papa mau kasih apa aja kerjaan, saya bakal jabanin, Pak. Enggak, bangun, bangun, bangun. Kamu benar-benar mau bekerja? Kamu boleh bekerja di sini. Kamu angkut ember-ember itu. Bawa ke sana, isi semen ya. Tapi ya, hati-hati ya. Ya Pak, makasih banyak, Pak. Makasih banyak. Ya Pak. Ya.
nggak boleh menyerah. Harus tetap semangat. Uangnya 10 juta. Iya, makasih Om. Ya. Om, kondisinya Rangga gimana? Alhamdulillah sudah agak membaik. Tapi sementara waktu ini dia belum bisa sekolah dulu. Dia harus recovery. Oh iya, Dinda. Om minta tolong sama kamu. Tolong jaga ibu kamu baik-baik. Jangan biarkan dia terlalu kecapean. Karena sekarang ibu kamu hanya mempunyai satu ginjal. Iya, Om. Duitnya banyak banget. Wah, kalau kayak gini caranya, aku bisa pakai buat senang-senang. Aku ambil 5 juta. 5 jutanya lagi kasih ibu. Ibu. Bagus deh ibu udah sadar. Nih uangnya. Apa ini? 5 juta. Alhamdulillah. Bu, Dinda pergi dulu ya. Soalnya ada janji sama teman. Ibu di sini aja sampai ngerasa enakan, ya? Dinda, Dinda. Masya Allah, bekas lukanya sakit sekali. Tapi aku harus cepat-cepat pergi dari sini dan membawa Kamila balik ke rumah. Siapa ya, Bu? Rina Anggraini. Maaf, Ibu. Ini total biayanya sebesar 5 juta rupiah. Baik buat kamu. Mendidik kamu.
kerja di mall. Emang pirit? Ayo, Sita. Emangnya kalian pikir kalian doang yang bisa belanja di mall? Nih, lihat nih. Gue juga punya HP baru, sama kayak punya HP kalian. Oh, cie. Kayaknya ada lagi banyak duit nih. Iya. Kalau gitu, lo bisa dong traktir kita. Jadi bagus tuh. Sial. Selama ini gue dikucilin sama mereka. Dia gak nge-level lah. Ini kesempatan gue buat buktiin kalau gue bisa masuk dengan mereka. Pengen donorin ginjalnya ibu. Soalnya kemarin kata Kak Dinda, ibu pengen donorin ginjalnya ibu. Ya Allah, aku gak mau bikin Rio cemas. Bu, enggak. Ibu dapat pinjaman dari kenalan ibu. Kamu kenapa bajunya kotor, Kak? Rio abis kerja, Bu. Kerja apa? Rio kerja ngangkutin semen. Kamu jadi kuli? Iya. Tapi Bu, Rio bawa duit buat Ibu. Subhanallah. Hai. Udah pada pulang. Lihat dong tuh, belanjanya banyak kan. Kamu dapat duit dari mana bisa belanja kayak gitu? Dari mana aja ya, Bu? Aduh, udah deh. Ibu tuh gak bisa bikin Dinda senang. Jadi kalau Dinda dibelanjain sama orang lain ya gak usah protes, gak usah nanya-nanya. Udah, mau masuk. Dinda. Ibu banyak nanya banget sih. Ini tuh dibelanjain sama teman sekolahnya Dinda. Teman sekolah Dinda banyak yang orang kaya. Udah deh. Dinda capek, mau ke kamar. Nenek, ibu lagi siapin sarapan buat kakak-kakak. Bu, sarapan dulu ya nak. Iya bu. Bagi duit dong. Duit buat apa? Dinda mau ikut piknik sama teman sekolah. Kak Dinda, Kak Dinda tuh benar-benar keterlaluan ya. Masa Kak Dinda nggak tahu sih? Sekarang kondisi kita tuh lagi prihatin. Kasihan ibu kak. Sekarang kita nggak ada bapak. Masa kakak tega sih minta-minta duit terus sama ibu? Dinda. Kamu tuh anak kecil nggak usah ya so nasihatin. Kak, aku aja yang anak kecil tahu perasaan ibu. Masa kakak yang udah gede aja nggak tahu sih? Cukup, Dinda. Dinda, cukup. Dinda, kamu nggak usah ikut piknik dulu ya. Kita harus hemat. Hemat, Bu. Dari dulu hemat, hemat, hemat mulu. Terus kapan Bu Dinda ini seneng-senengnya? Sabar, Dinda. Ibu sekarang gak punya uang. Ya, yang penting kamu sekolah dulu yang benar. Ih, ibu pelit.
Kamu nyuri ya? Enggak. Itu kan baju saya, Mbak. Mbak kan belum bayar. Baru pulang dari rumah sakit, alhamdulillah keadaannya lebih baik. Ya Pak. Keadaan ibu kamu gimana? Itu dia Bu, saya kesini karena ibu saya sakit lagi dan saya nggak punya uang lagi untuk bawa ibu saya ke dokter. Karena uang yang kemarin itu udah habis untuk bayar utang. Mungkin ibu saya sakit karena ginjalnya tinggal satu. Nah, gimana? Kita harus bantu ya. Iya. Udah, kalau begitu biar kita ke rumah sakit sekarang ya. Om Tante nggak usah. Nanti biar saya saja yang bawa ibu saya ke rumah sakit. Om sama Tante kan pasti mau urusin Rangga. Gimana Pak? Yaudah. Ini. Ini kamu ambil, ya. Bawa ibu kamu ke rumah sakit ya. Nggak usah Om Tante, saya nanti takut ngerepotin. Ayo nggak apa-apa, ambil aja. Makasih ya Om Tante. Saya permisi dulu. Semoga Rangga cepat sembuh. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk anak-anakku, aku harus cari kerja. Waalaikumsalam. Pak Hadi, Bu Hadi, silakan duduk. Iya. Bu Rina, kami berdua datang ke sini mau jenguk Bu Rina. Katanya Ibu Rina sakit ya? Sakit? Iya, soalnya tadi Dinda ke rumah. Iya kan, Bu? Iya. Masya Allah. Dinda kenapa bilang gitu? Jangan-jangan dia minta uang lagi sama Bu Hadi dan Pak Hadi. Ya ampun. Aku malu banget sama mereka. Apa ada yang bisa kami bantu, Bu Rina? Nggak ada, Bu. Maaf kalau saya udah ngerepotin Bapak sama Ibu ya. Terima kasih. Nggak usah berterima kasih. Nggak apa-apa kok. Ke mall yuk. Ayo, lo kan lagi banyak duit. Iya, yuk. Kalau nggak mau ya udah, kita berdua aja yuk. Yuk. Aku ikut.
loh, kok kamu gak belanja? Ini kemarin kan gue udah habis belanja banyak banget. Jadi ya hari ini males gitu belanjanya, udah bosen. Whatever. Itu bajunya bagus banget, tapi pasti harganya mahal. Panggil orang tuanya, suruh datang ke sini. Kalau enggak akan saya bawa ke kantor polisi. Aduh, gimana nih? Kalau gue kasih tahu alamat gue, mereka jadi tahu kalau rumah gue jelek. Gue bukan orang kaya. Bisa-bisa mereka enggak hina gue. Ayo tulis. Nih. Oke Bu, untuk sementara saya bawain ini 20 botol dulu Bu ya, dalam termos ini Bu. Ini Bu, semangat ya Bu ya. Ya. Mending tanya orang deh.
permisi Mbak, rumahnya Dinda di mana ya? Oh, ini rumahnya Dinda Mbak. Oh, makasih ya Mbak. Makasih, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang di dalam? Gak ada orang. Dikunci. Katanya orang kaya, tapi rumahnya kayak gini. Ternyata Dinda orang miskin. Iya. Emang dia pikir kita gak bakal tahu. Alhamdulillah ya Allah, aku udah gak dikejar Kamtip lagi. Permisi Bu. Ini benar rumahnya Dinda kan? Iya benar. Saya ibunya Dinda. Kalian siapa? Kami temannya Dinda Bu. Dinda ketahuan mencuri di mall. Jadi dia ditahan sama pihak mall. Astagfirullahaladzim. Ibu ditunggu di mall sekarang Bu. Kalau enggak, Dinda mau dilaporin ke polisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih Bu? Kakak kamu ketahuan nyuri di mall. Ibu harus di sana untuk ngeluarin kakak kamu. Astagfirullahaladzim. Kak Dinda mencuri. Kamu jagain Kamila dulu ya. Ibu harus ke mall sekarang. Ya, duluan ya, Bu. Duluan ya. Hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu. Dinda, Kak Dinda. Ibu, ibu tolongin Dinda, Bu. Dinda gak mau di penjara. Ibu tolongin Dinda. Dinda, kenapa kamu mencuri, nak? Padahal dari kecil ibu udah ajarin kamu agama. Mencuri itu dosa, nak. Dilarang. Aduh, ibu jangan ceramah sekarang deh, Bu. Ini tuh keadaannya lagi gawat. Mendingan ibu bebasin Dinda. Dinda gak mau di penjara, Bu. Begini, anak ibunya telah mencuri. Kami dari pihaknya ada peraturan. Kalau barang yang dicuri itu harus mengganti 5 kali lipat. Dan ini buktinya. Harga barang ini 200.000. Jadi totalnya 1 juta rupiah. Kalau ibu tidak bisa membayarnya, anak ini terpaksa kami akan bawa kantor polisi. Jangan, Pak. Jangan bawa anak saya, Pak ya. Perintah. Jangan, Pak. Siapa? Aduh, ibu cari pinjaman Bu, kalau perlu ibu jual lagi bagian tubuh ibu yang lainnya. Hah, ibu, Dinda gak mau di penjara. Masya Allah Dinda, kalau ginjal ibu yang satu lagi bisa untuk melepasin kamu, ibu pasti akan lakukan. Pak, tolong Pak, jangan dibawa ke kantor polisi ya Pak, tolong Pak, jangan Pak. Tolong Pak. Boleh dibawa. Cepat kamu ke saya. Dinda. Oh, ibu, ibu cepat cari pinjamannya, Bu. Ibu. Tapi di mana aku bisa dapetin orang yang butuh donor organ? Apa aku tanya aja orang rumah sakit? Sekolah tuh disuruh sapam ke toilet. Iya, ih kesian banget. Hei, ngapain kamu diem aja? Cepet tanggap ya! Thank you.
tolong ibu jual lagi bagian tubuh ibu yang lainnya. Hah, ibu, Nina gak mau dipenjara. Masya Allah. Kenapa Dinda tega bicara seperti itu ke aku? Ibunya sendiri. Tapi aku emang gak punya pilihan. Dimana lagi aku bisa dapetin uang sebesar itu dengan cara cepat? Mungkin itu satu-satunya cara. Tapi di mana aku bisa dapetin orang yang butuh donor organ? Apa aku tanya aja orang rumah sakit? Saya tahu caranya. Siapa? Mbak, saya ini sudah biasa membantuin orang untuk jual organ tubuhnya demi dapetin uang, Mbak. Benar Bapak tahu? Bapak tahu siapa di rumah sakit ini yang lagi butuh donor organ, Pak? Saya mau, Pak. Saya lagi butuh uang. Kebetulan di rumah sakit ini ada salah satu pasien lagi butuh donor ginjal, Mbak. Gimana? Kenapa? Saya gak bisa donorin ginjal saya, Pak. Saya bisa meninggal. Karena saya udah donorin ginjal saya yang satu, Pak. Iya, Mas. Iya, sekarang aku lagi mau cari golongan darah AB dulu. Soalnya golongan darah AB di rumah sakit lagi habis. Aku udah bingung harus cari kemana lagi. Padahal ibu harus segera transfusi darah. Iya. Mbak. Iya. Mbak, itu donor darah golongan AB. Iya. Kebetulan darah saya golongan AB, Mbak. Benar, Mbak. Apakah Mbak mau mendonorkan darah Mbak untuk ibu saya? Iya. Saya mau, tapi saya mohon tolong dibayar ya, Mbak. Iya. Mbak mau dibayar berapa? 1 juta. Iya, baik. Saya akan bayar Mbak 1 juta. Ayo, Mbak, ikut saya. Sama-sama. Saya juga senang banget Mbak bisa bantu saya. Saya juga terima kasih Mbak sudah mau menolong ibu saya. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Jemput anak tadi. Siapa? Capek banget nih.
Udah. Sekarang kamu ikut saya. Emang ibu saya udah datang? Udah. Ibu kamu udah datang, udah bayar ganti rugi. Ayo sekarang ikut saya. Ini Pak. Tidak. Aduh. Ibu lebih banget deh. Aku tuh udah capek, Bu. Disuruh bersihin toilet semua. Dinda, seharusnya itu kamu berterima kasih sama ibu kamu. Dia telah bersusah payah mencari uang ini untuk menebus kamu. Kamu jaga bicara, jangan seperti itu. Dan jangan ulangi seperti ini lagi. Astagfirullahaladzim. Terima kasih atas nasihatnya, Pak. Terima kasih. Ya, tunggu. Bayi kesini. Ibu kamu mana? Om, tante, ibu pergi dari rumah. Tadi setelah dapat kabar, Kak Dinda mencuri di mall. Dinda mencuri di mall? Dan sekarang ibu nyusul ke mall. Rio nggak tahu harus cari ibu kemana lagi. Kok bisa sih? Ya Allah, sayang. Kasian banget kamu. Nah. Itu ibu kamu, Rio? Ibu? Iya, itu Bu Rina, Pak. Tidak. Tunggu ibu. Apa sih, Bu? Sakit banget deh. Kepala ibu. Sakit. Ibu. Yo, Pak, Pak, dibantu dong, Pak. Ayo, Pak. Kasihan. Iya, ibu. Bangun, Bu. Bangun, Bu, bangun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bu Rina. Pak, ayo bantuin, Pak. Kasihan. Bu Rina, Bu. Bangun, Bu. Baik banget sih pakai pingsan segala. Kak, kakak tuh harusnya nolongin ibu. Bukannya marah-marah. Cerah banget sih lo. Sudah. Sekarang lebih baik kita bawa ibumu ke dalam rumah. Pak, bantuin aja, tolongin dong. Ada di rumah saya. Lain kali Bu Rina harus hati-hati, nggak boleh terlalu capek ya. Soalnya sekarang ginjal Bu Rina kan tinggal satu. Hah? Ibu cuma punya satu ginjal. Kak, ibu jadi donorin ginjalnya. Bu, ibu kenapa mau? Ibu kenapa mau ngelakuin semua ini, Bu? Ibu kamu ini orang baik, Rio. Dia adalah pahlawan bagi kami karena sudah menyelamatkan nyawa Rangga. Heh, Rio, udah deh, nggak usah ikutan lebay ya. Kita tuh nggak punya pilihan lain. Kita udah nggak punya uang. Emangnya kamu mau apa? Kamila nggak dibawa pulang, hah? Kakak benar-benar keterlaluan. Kakak tahu kan, ibu cuma punya satu ginjal. Tapi selama ini kakak udah nyusahin ibu, nyampe-nyampe kakak nyuri. Udah, jangan ribut, malu. Bu, Pak, maafin kita ya, Bu, ya. Semua jadi pada ribut. Ya, Bu.
masih lemah. Istirahat dulu ya. Saya kuat kok. Saya kuat, Bu. Sekali lagi, terima kasih ya, Bu. Hati-hati ya. Nanya lagi, ya buat uang saku lah, buat uang buku, ya banyak lah Bu, namanya juga anak sekolah. Tapi Ibu gak punya uang, Nak. Dasar Ibu pelit. Lo tau gak sih, si Dinda itu kan ketahuan nyuri di mall. Terus tau gak sih, pas kita ke rumahnya, rumahnya tuh kumuh. Itu tuh orangnya datang. Kasian banget. Hah? Kenapa pada ngeliatin kayak gitu? Gak usah sok kaya deh. Kita udah pada tahu kali kalau kamu tuh kere. Iya sih? Udah tahu kere. Masih belagu aja sih belanja di mall. Hah? Biasa aja dong. Lu gak usah kayak gitu dong. Biasa aja kalau diomongin. Hah? Jaga tuh ya mulut. Lu yang jaga omongan lo. Saya mau mengabarkan bahwa tadi Dinda mengalami kecelakaan di sekolah. Apa? Kecelakaan? Tadi dia berantem sama temennya. Masya Allah, Dinda. Sekarang dia di mana, Bu? Dia di rumah sakit, Bu. Saya kesini jemput Ibu biar kita bisa bareng kesana, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih, Bu? Kakak kamu kecelakaan. Kak Dinda kecelakaan. Iya, makanya sekarang kamu beresin bareng-bareng adik ya. Adik mau Ibu titipin ke Pak Hadi dan Bu Hadi. Ayo cepet, sayang. Iya, Bu. Mata anak saya kenapa, Dok? Bu, di mana? Mm-hmm.
dengan kamu, Dina. Dokter, mata anak saya kenapa, Dok? Bu, di mana? Ini kenapa semuanya gelap? Mataku kok sakit? Dokter, apa yang terjadi dengan mata anak saya, Dok? Benturan yang sangat keras di kepala Dinda mengenai saraf-saraf mata sehingga menyebabkan buta permanen, Bu. Dosa kamu sama ibu kamu dulu. Kasiannya ya kamu. Ini udah miskin. Sekarang disusahin terus sama kamu. Kayak suara Ayu sama Sita. Heh. Kalian ngapain di sini? Pergi kalian. Pergi.
Pergi! Pergi! Selama ini Dinda jahat sama ibunya, pasti langsung macam neraka. Masuk neraka? Enggak, aku mau masuk neraka. Neraka? Enggak, aku nggak mau masuk neraka. Aku nggak mau. Kamu tidak bisa menghindar dari dosa-dosa kamu kepada orang tua kamu. Kamu siapa? Kamu siapa? Apa kamu ingat dengan dosa-dosa yang kamu perbuat terhadap orang tua kamu? Aku gak mau ke neraka, aku gak mau masuk neraka. Pergi kamu, jauh dari aku. Pergi! Tidak! Apa kamu ingat dengan dosa-dosa yang sudah kamu perbuat terhadap orang tua kamu? Kalau kayak gini caranya, aku bisa pakai buat senang-senang. Aku ambil 5 juta. 5 jutanya lagi kasih ibu. Juta. Ibu! Dinda, kamu gak apa-apa, nak? Ibu harus donorin mata ibu buat aku. Kalau ibu bisa mendonorkan mata ibu supaya kamu bisa melihat, ibu rela. Ayo nak, ibu antar kamu nak. Bagus, yaudah ayo sekarang kita ke rumah sakit. Aduh, ibu kenapa lagi sih? Dinda, sekaranglah saatnya kamu mempertanggungjawabkan dosa-dosa kamu.
Enggak mau. Aku gak mau masuk neraka. Tarik, tolong keluarin saya dari sini. Tarik mas yang kencang. Ibu. Yang kuat mas. Dinda. Dinda. Masya Allah. Kenapa kamu bisa ada di sini, nak? Masya Allah, Dinda. Kenapa kamu bisa ada di sini? Bu, ibu tolongin Dinda, Bu. Ya, Dinda gak mau ke kubur. Bu, Dinda gak mau mati. Dinda gak mau masuk neraka, Bu. Iya, sayang. Ibu akan keluarin kamu dari sini, ya. Dinda. Ini mungkin dosa-dosa kamu sudah terlalu besar terhadap ibu kamu. Sekarang lebih baik kamu minta maaf sama ibu kamu ya. Ayo. Dinda. Ibu maafin Dinda, Bu. Dinda udah durhaka sama ibu. Dinda minta maaf, Bu. Dinda nyesal. Dinda mau tobat, Bu. Dinda gak mau jadi anak durhaka. Iya sayang, ibu udah maafin kamu ya. Sekarang tolong bantuin keluarin ya pak. Jangan, ibu mundur dulu. Tolong. Ayo. Dinda udah durhaka sama ibu. Padahal ibu udah sayang banget sama Dinda. Sekarang kita sama-sama berdoa ya, supaya kita mendapat lindungannya. Ya Allah, semoga Engkau memberikan lindungan untuk kami, ya Allah.